Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Saya Min. Saya Na. Welcome back to Minas Home. So, kali ni kita nak review makanan lagi. Ya. Kenapa kita orang gelak? Kejap lagi kita orang cerita. Okay. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, on notification korang. Dah ke belum tu? Okay, so kali ni kita nak sama dengan food review. Ya. Macam korang dapat tengok dekat depan kita orang sekarang ni, kita ada Burger P. Ramlee. Dan juga Cilai. Ada satu lagi menu baru daripada Cilai. So stay tune sampai habis, okay? Okay, sebelum kita nak mula review makanan pada hari ini. Aduh. Okay, Bin dengan Na ada satu cerita yang lawak. Kelakar. Lawak sangat. Okay, Na ceritalah Na. Okay, sebenarnya kami dah rakam dah. Tapi tak adalah habis lagi. Baulah rakam half macam lah. Nak cerita lah rasa burger ni macam mana pun semua. Tutup tengok, video tu tak safe hampa. Oh ya Allah, penat dah duk popek-popek. Tak ada pun. Rasa macam shock sendiri tau. Record sebenarnya tak safe. So nasib baiklah. Nasib baik kita belum habis record lagi. Nasib baiklah diberi hidayah. Check dulu. Wah, tidak. Sampai habis, sampai penutup tu, tu tak ada lagi lah. Rasa macam nak banding dengan dinding. Okay, so dah cerita dia. So, okay. Itulah kisah sedih hari ni. Sedih yang kelakar. So, bila sedih kena makan. Okay, so yeah. Kita teruskan dengan food review kita hari ni. Okay. Dia burger P. Ramlee kan. Daripada KFC. Cakap. So, burger P. Ramlee ni, dia macam apa, deja vu kan. Kita ulang balik skrip tadi. It's okay. Okay. Untuk set burger ni, dia ada set dan juga ala kad. Kalau ala kad, satu ni je lah. Tapi kalau set, korang akan dapat loaded potato. Potato bowl dan juga air. Ayam. So, air ke ayam ke sama saja. So, ayam Pepsi. Kita ambil air Pepsi dan juga loaded potato. Tunjuk sikit nak. So, loaded potato ni macam korang selalu makan lah. Pernah makan. Yang ni memang sedap sebab dia ada popcorn chicken, tak ada jagung guys. Sikit dan juga loaded potato. Ni masih lagi suam-suam macam tu lah. Sebab kita orang baru je beli dan terus review untuk korang. Tu pun lupa save tadi. So agaklah pemenang kami yang tak seberapa ni. Tiba. Okay, so Min, jom kita makan. Okay. Nah, dah geram dah tu. Tadi dia macam boleh sabar lagi kan. Sekarang ni sebab dah silap. Kita pun, kita actually dah termakan dah sikit. Stress tau. Tak apalah, ada lagi kemahnya. So, pengajaran nak buat video kena check dulu. Ya. Yeah. Tak, masalahnya sebelum ni bukan tak pernah buat video, tapi selalu save je. Tapi so ni tester dia. Okay. Nasib baiklah tak makan habis lagi. Okay. Texture dia, back to story. Texture dia ada patty dia adalah bentuk dia ada bijai. Ya. Yeah. And then kalau korang buka, dia ada sayur-sayuran, banyak juga sayur dia. Dia ada sos dia, sos kandak. Sos kandak. And dia pickles lah. Dia punya sayuran tu ada macam pickles macam tu. Then, so, jom. Sekali tengok macam Zinger Burger. Okay, nak makan tu. Min nak cakap. Sekali tengok macam Zinger Burger. Oh, comot tu. by the way guys, sorry sebab kita tak sempat nak potong burger. Balik-balik je terus review. Ini pun sebenarnya baru pukul 11.30 pagi tau. Kita orang adalah customer first yang pergi ke KFC dan juga di live pada hari ini. Dan beli menu baru. Lepas kita orang pergi, terus ramai orang datang KFC. Nasib baik kita awal-awal sikit lah. Kami ada dengar juga, mereka pun nak pergi burger kandang. Ramai juga rupanya peminat burger kandak. So, setakat Mina tengok review Burger P. Ramlee sebenarnya. Burger P. Ramlee. Whatever lah. So, setakat yang Mina tengok review orang pasal Burger P. Ramlee ni ataupun burger kandak, dia berkata kalau siapa yang penggemar nasi kandak automatik akan suka burger kandak. Tapi kita tak tahulah kan. Setakat yang review, just nice. Tapi pendapat Na, even Na bukan penggemar nasi kandak, burger ni sedap. Burger ni rasa lain pada yang lain. So, just nice. And kalau Nana akan bagi 8 over 10.
Sama. Min pun akan bagi 8 over 10 sebab dia punya kuah tu. Kuah tu sedap. Betul? Dia rasa nak cakap kari sangat tak? Ya, yeah, dia macam kari campur sambal. Boleh rasalah nasi kandang. Kita orang orang utara, orang utara kan terkenal dengan nasi kandang. Ya. Yeah. So burger kandang, nasi kandang, burger kandang walaupun bukan penggemar nasi kandang, boleh makan burger kandang. Burger kandang. So, marilah kita berkandak-kandak ke KFC. So, memang terbaik. Kalau korang nak cuba, kita orang suggest. Ya, yeah, recommended. Okay, next kita ada satu lagi menu baru daripada Chi Life. So, let's go. So, okay, next kita ada dua menu baru juga daripada Chi Life. Nama dia apa, Min? Dia adalah berries dan juga mango. So, ramai yang cakap mango lebih sedap daripada berries. Dan ramai juga yang cakap berries lagi sedap daripada mango. Jadi, kita orang beli dua-dua. Kita nak tahu rasa dia macam mana. Supaya orang tak boleh tipu kita. Kalau orang cakap mango lagi sedap, sebenarnya berries lagi sedap. Kalau orang kata berries lagi sedap, sebenarnya mango lagi sedap. Sebenarnya dua-dua pun sedap. Dua-dua lagi sedap. So, jom kita rasa tengok dua-dua. By the way guys, sorry lah untuk ini kita dah minum dia sikit. Sikit lah. Belum habis lagi. Okay, jomlah kita minum sekali lagi. Sedap. Meletup. Ada, kan dia ada pop-pop kat dalam air ni. Dia auto meletup. Meletup ke babu. Meletup. Dia tu memang sedap lah. Dia dia masam kan. Berries. Dan berries ni dia tak masam sangat. Just dia nice. Just nice. Dia manis. Manis pun tak manis sangat. Dia macam yogurt. Ke memang yogurt? Yang sedang-sedang saja gitulah. Okay. So dia manis. Manis macam tu. Manis-manis buah. Yang manis juga. Tapi bukan bunga. Manis. Tak manis sangat. Masam. Tak masam sangat. Sedap. Sangat sedap. Terlampau sedap. Terlajak sedap. Okay, untuk berry. So, kalau untuk mango, manis. Manislah juga. Tapi taklah manis yang terlampau manis. Masam. Tapi dia punya milk tea tak berapa rasa sangat. Dia sebab dia lagi rasa wanginya mango. Dan rasa purenya mango tu. So, dia nice bagi nak. Kalau berries ni lagi rasa teh lah. Dia ada rasa teh lagi. Kalau mango ni macam Nak cakap tadi, tak ada rasa teh sangat. So kalau Nak, kalau untuk mango, pop-pop ni Nak bagi 8 over 10. Okay, so kalau Min berries ni, Min akan bagi 9 over 10. Sebab sedap. Kalau setakat ni yang kita pernah minum ini dan juga yang biasa, dan sebenarnya apa, onde-onde tu sedap. Tapi dia punya kelapa parut banyak tu sangat. Dia banyak sangat. Jadi kita macam minum je tersedak-sedak. So this one better lah. Ya. Yeah. So kita exchange pula. So berries. Sebab Min pun minat mango. Nak pun minat berries. Sedap guys, sedap. Meletup. Dah meletup dah. Eh, sedap lah. Berries ni macam, dia rasa macam makan ice cream berry. Berry? Berries. Ni ada pop-pop. Again. Mango ni, macam jus mango. Tapi ada pop-pop. And tak rasa sangat teh. Dia sangat sedap. Tak manis sangat. Tapi manis juga. Macam dia tu. Manis lah. Manis tapi just nice lah. Tak extra. Tak terlampau manis sangat. Okay, kalau Min sejujurnya, bagi Min, Min suka mango lagi lah. And Min bagi 10 over 10. Wow, debo. Okay, kalau Nak? Ini. Kalau Nak, dua-dua Nak suka. Tapi Nak lagi suka berry sebab dia rasa macam masam-masam sikit. Tapi taklah masam sangat. Dia macam, dia gabungan rasa dia tu. Manis sikit. Masam sikit. Dia macam nice dengan pop-pop tu. Yang pop-pop tu dia, yang menarik yo. Dia sebenarnya pop-pop tu yang membezakan tilas dan juga mungkin menu-menu yang lain lah. Pop-pop tu bila masuk je mulut, memang sedap. Tak nak cakap. Dia kalau korang nak rasa macam ni, korang kena experience ni. Korang kena beli sendiri. Sebab ni memang tak rugi. Sebab dua-dua ni menu berasaskan orang kata buah kan. Satu berry, satu mango. So macam
tak sia-sia ataupun tak rugi pun kalau hamba cuba. Kalau orang yang peminat inilah macam jenis yang ada masam-masam sikit. Tapi kalau korang tak minat pun boleh cuba sebab memang sedap. Serius sedap. Sebab dia tak masam sangat. Untuk Berries nak bagi 9/10. Okay. Tinggi tau kita pergi rating. So memang sedap. Sedap betul. Membaloi. Serius tak tipu apa? Boleh repeat order. Betul. So manakan kita, yelah tadi burger pun tak habis lagi makan. Kita orang memang akan rasa je. Tapi kita akan makan selepas ni lah, selepas record. Memandangkan kita orang macam lebih prefer kalau makan without record kan. Barulah boleh macam puas sikit. So kami gabungkan burger kandak dengan tea life pok-pok dalam satu video. Macam mana? Dua-dua terbaik. Puas hati. Sedap burger, sedap ayam, sedap. So Min, yang loaded potato ni kita nak makan juga ke? Kita ada loaded potato. Kita ada lagi tau. Kita review sekali lah loaded potato. Boleh, mungkin boleh, ada boleh. Korang yang belum pernah cuba loaded potato. Betul. By the way, loaded potato ni kalau korang nak beli loaded potato sahaja pun korang boleh, boleh beli dari pukul 2 sehingga 5 petang. Kalau tak silap Min. So dalam berapa ringgit tak? Murah je. Bawah RM10 lah. RM10, tak ingat berapa ringgit. Tapi berbaloi tau. Kalau nak lah makan yang ni, kenyang. Seorang. Sebab dia potato. Dia potato, dia ada ayam. So macam contohlah macam orang yang busy kan, tak sempat nak makan. Makan yang ni pun cukup kalau nak lah. Kalau orang lain tak tahulah. So okay lah, kita review sikit lah pasal loaded potato untuk korang yang masih belum pernah rasa loaded potato ni. Jom. So okay, inilah kita dia. Ada loaded potato tadi yang kita dah tunjuk. Masih suap-suap. Okay, yeah. Okay lah kan. Okay lah. Sebab dia kalau sejuk dia tak sedap. Ya ke? Sedap. Nah, sejuk. Dia kata tak sedap tapi habis je. Alah, jangan bagi tu. Ah, malu lah. Sebab Nah memang suka apa yang beraskan potato. So bagilah sejuk yang ke, panas ke. Itu yang buka macam potato. Hello sikit, okay. Apa? Okay, so jom kita rasa. Walaupun dah banyak kali rasa, kita tunjuk juga kampung. Gitu guys. Memang tak kedekut lah dia punya potato dengan dia punya apa, chicken. Popcorn chicken juga dia ada jagung. Jagung sikit. Soalnya kita orang akan letak sos sikit. Tapi tak takpelah, kita makan je macam ni. Rasa dia still sama KFC. Tapi kan KFC ni based on franchise juga. Ada certain tu yang macam ni kita tak kedekut lah. Ada certain KFC yang agak kedekut sikit dia punya sos lah kadang-kadang. Kadang chicken popcorn pun tak banyak. Sedap. Lama ke tak makan. Okay, cukup. Okay. Kalau untuk this one, Min akan bagi 9/10. Sama. Sedap. Kalau tak sos, 10/10. So hari ni hari yang bahagia buat Min dengan Na. Bukan bahagia tuk-tuk tu. Bahagia sebab dapat. Bahagia sebab dapat makan-makanan yang sedap gila. Kebahagiaan hakiki bagi kita orang. Yang amat dia, Masya Allah, tabarakallah. Sedap gila. So sampai di sini sahajalah. Kita orang nak sama makan je. So sampai di sini sahajalah video kita pada kali ni. Jangan lupa like, subscribe, on notification korang. Dah ke belum? Okay, terima kasih korang yang selalu support Mina sehingga sekarang. Kalau korang ada lagi apa-apa komen ataupun cadangan untuk Mina review apa selepas ni, boleh komen di bawah korang dekat ataupun bawah. DM kami dekat IG Mina. Okay. Sampai sini je lah. Ya, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.